Hello guys, Anda sudah menyaksikan rancangan nombor 1 di Malaysia, yaitu Meletus. Nani? Anda bersama saya, pengacara anda, Babil, dan saya, Nisofa, akan membincangkan topik-topik yang hangat dibuatkan oleh orang kampung. Okey, hari ini macam biasa kita akan ada 3 topik yang akan dibahaskan, iaitu yang pertama wartawan terjah, dan yang kedua ada tetamu khas, dan yang ketiga sesi soal siasat. So far, hari ini kita nak cerita siapa ni? Hari ini kita akan cuba cakap pasal T-Vet yang orang kotak katik kan dekat Malaysia ni. Oh, kotak katik eh? Eh, dulu tu. Okey, jadi kau tahu ke T-Vet tu apa? T-Vet? Selepas aku muka kan? Dapatlah technical, vocational, education and training. Tu je lah yang aku tahu. Tu je? Ha, tu lagi salah seorangnya orang yang tak tahu pasal T-Vet. Jadi kita akan cuba tanya wartawan terjah kita dan tanya pendapat orang ramai. Jimmy, kau kat sana ke Jimmy? Kau jawab lah. Masuk Jimmy. Boleh belum? Boleh. Macam mana, okey? Okey, kita bertemu kembali dalam segmen Kerja. Okey, hari ni sini sikit. Hari ni kita akan menterjah beberapa individu untuk mengetahui taraf IQ dia lah tinggi atau rendah pasal TVET ni. Let's go. Masa first kita lah. Wah! Abang tahu tak TV tu? Ah, jangan cakap aku. Eh, telefon aku tu. Okay, tanya-tanya abang. Tahu tak TV? Telefon aku tu Tahu tak TV tu apa? Buat apa saya nak tahu TV tu apa? Penting kot. Apa pentingnya dia TV? Telefon saya lagi penting kot. Okay, seterusnya. Tahu tak TVET tu? Saya enggak tahu apa itu TVET mas. Saya enggak pasti apa itu. Dari mana? Saya dari Indonesia, Jawa Barat. Barat? Ke Indonesia tak ada TVET? Saya enggak tahulah. Saya sudah lama tidak pulang ke Indonesia. Sama rindu, saya sangat rindu itu Indonesia. Nak ambil dia? Mas, saya dah lewat mas. Saya pulang dulu mas. Susah juga kan jadi wartawan terjah. Dari tadi cari-cari tak jumpa orang. Dah jumpa pun dua tadi muka sama, perasan tak? Perasan sama muka dia. Siapa? Sorry, tengok apa ni. Laju, ala-ala. Kamera. Tahu TVET apa TVET? Ha? TVET? Benda tu lah, aku tak tahu benda. Oh kan, nung? Haa, tengah nung kita. Kepuk leko. Oh, apa kepuk leko? Nak usah kita bawa. Itulah saya tahu kan nung. Itu dia tahu. Tahu TVET apa? Tak, saya tak tahu benda bukti ni. Aduh. Faham tak? Benda saya jawab lagi lah. Eh, gelap. Aduh, penatlah kerja macam ni. Okay, kita kembali ke studio.
Wish that that betul pengetahuan dia pasal T-Bag cover. Betul, parah ni. Jadi, untuk menjawab segala persoalan yang pasal T-Bag ni, kita telah terbangkan dari Indonesia, iaitu bersama saya, Prof. Dr. Ikhwan. Selamat datang, Dr. Terima kasih. Jadi, Doktor, cuba cerita sikit latar belakang sejarah T-Vet dekat Malaysia ni. Okay, T-Vet ni dah lama diperkenalkan. Cumanya dulu dia bukan dipanggil T-Vet, tapi Jerry, yang stands for Jasmani, Emosi, Rohaniah dan Intelek. Okay, ramai yang masih keliru dengan elemen T-Vet ni. Lagi-lagi apabila kerajaan memperkenalkan revolusi perindustrian 4.0, yang di mana T-Vet ni perlu dikukuhkan lagi. Macam tu, jadi T-Vet ni dah lama. Aku pun baru tahu ni. Aku pun baru tahu. Cetek juga mengatakan tak cetek kau. Tak boleh jawab. Okay, jadi doktor boleh tak bagi sedikit, ulaskan sedikit kelebihan-kelebihan T-Vet ni kepada masyarakat? Antara kelebihan golongan yang menceburi bidang T-Vet ni adalah antaranya lah. Yang pertama, dia orang ni suka mencuba sesuatu yang baru. Oh, you love to try soal. Yes. Okay, yang seterusnya, dia orang ni akan lebih mahir lah dalam sesuatu perkara tu. Kalau dia orang ni masuk bidang tertentu macam kapalan ke, perkapalan ke. Yang mana ada lan-lan semua belakang tu semua batal. Tak juga. Hello, Doktor. Roslan, masuk. Tak, bro, Doktor. Roslan, kau duduk balik. Apa yang sama, Doktor? Kebanyakan syarikat sekarang lebih memilih orang yang berkemiran daripada golongan yang berilmu saja. Oh, macam tu. Baru saya faham satu. Kau apa? Ada apa-apa nak tanya tak? Doktor, apa yang boleh disimpulkan daripada yang doktor cakap tadi? Okey, jadi masyarakat ni perlu mencuburi bidang T-Vet. Dan kalau kita tengok daripada negara-negara maju seperti Jepun, Korea, Australia, US sekalipun, mereka ni mengutamakan bidang T-Vet. Okay. Dan saya menyeru kepada rakyat Malaysia supaya mereka ni memberanikan diri untuk mencuburi bidang T-Vet, kerana T-Vet akan menjayakan wawasan 2050. Oh, okay. Jadi, itu sajalah guys, daripada Dr. Ikhwan yang daripada Indonesia tadi. Okay, Doktor, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa dengan kita. Jadi guys, kita kembali selepas ini. Kita minum-minum dulu. Dan jangan lupa kembali dalam rancangan Meletus. Malam esok ulang lagi, goncang goncang goncang. Dapatkan Fevit di pasaran sekarang. Apa tu, buka balik guys dalam rancangan Meletus. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Belum lagi dah. Kita ada segmen last. Oh, aku lupa Fah. Betul. Segmen last ni adalah segmen soal siasat. Di mana soal siasat ni kita telah mengupah dan bayar dua orang penyiasat kita untuk soal siasat seorang individu pasal T-Bag. So, tanpa dengarkan masa lagi, jom kita tengok sedutan. Let's go. Kau tinggi rumah. Aduh. Kak,
Kau tahu kau kat mana? Tak tahulah tuan, sebab tu saya tanya. Oh, kau tak tahu. Asal yang kau pergi pakai kopiah pula ni. Kalau sebab kat tudung, hancur timat saya tuan. Kau tahu apa tu tibet? Tibet? Apa tu? Kuih ke tuan? Ih, kenapa kau tak ambil tahu pasal tibet? Sebab mak saya tak beritahu lah tuan. Kalau mak saya beritahu, tentu saya ambil tahu. Jadi, saya tak tahu. Kau tak tahu ke tibet tu penting? Tah, tak penting kot. Tak percaya, saya call mak saya. Oh, kredit habis. Tak, tak penting lah. Tak penting. Oh, agak-agak kau berminat lah dengan tibet ni. Minat? Setakat ni, saya minat perempuan ya. Weh, aku rasa dia ni tak, dah tak boleh pakai dah ni. Kau hilangkan ingatan dia. Astaghfirullah. Mana aku ini? Sialah budak tu kena kidnap dengan stupid. Tapi budak tu macam aku nak tengok ah. Kat mana? Macam kau sikit ah. Weh, serius ah. Tapi ada satu kesamaan. Apa sama? Dua-dua ni mesti. Okey, kita cuba okey, daripada video tadi tu, apa yang kau dapat? Aku dapat kan daripada semua segmen sampai video tadi yang kena kidnap tu. Jadi aku dapat simpulkan lah yang macam ni masyarakat kita sekarang ni kan tak peka ni pasal tibet ni. Tak tahu pun benda tu wujud kan. Aduh. Jadi kan aku rasa kita ni start daripada hari ni, start daripada segmen kita semua ni, kita boleh lah cuba-cuba Google, tanya pakcik Google ke, tanya cik berapa profesor kat luar tu ke. Banyakkan tengok artikel pasal Jadi guys, yang mana hari ni dah dapat input semua kan. Jadi sampai sini je lah kan guys. Alah, aku sedih lah nak tinggalkan dia orang ni. Tak ada penonton sedih aku kot. Tak apa, nanti minggu depan ada lagi kita buat segmen ni lah. Oh, jadi guys jangan lupa pergi ke saluran YouTube kami, Takde Meletus. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng sekali ya guys. Okay, sekarang ni korang boleh pergi kat ruang komen. Korang komen je apa yang kita akan bincangkan minggu depan. Dan jangan lupa, saya host anda, Babil. Dan saya ni, Sofa. Dan kita bertemu lagi. Bye-bye. Bye. Bye.